Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 hari pertama Ramadan merupakan fase rahmat, 10 hari kedua merupakan fase pengampunan dari segala dosa, dan 10 hari ketiga fase terbebas dari api neraka. Saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederalun, sejumlah penganan berbuka puasa yang dijajakan pedagang di kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, dinyatakan positif mengandung boraks. Kandungan zat berbahaya ini terdeteksi setelah tim BBPOM Aceh bersama Pemkab Aceh Tamiang menguji sampel sejumlah penganan pada Rabu 15 Mei 2019. Sampling dan pengujian dilakukan menggunakan rapid test kit. Sidak ini sendiri menjadi salah satu upaya pemerintah melindungi masyarakat dari makanan yang mengandung zat berbahaya. Terkait sejumlah temuan yang merugikan masyarakat, tim akan melakukan evaluasi untuk mengambil tindakan berikutnya. Zat-zat pewarna atau zat pengawet, ini yang kita lihat supaya apa? Masyarakat itu tidak menggunakan zat pewarna dan pengawet yang membahayakan bagi kesehatan. Dari Kuala Simpang, Rahmat Wibuna, Serambi On TV.